welcome to my channel ada di antara kita. Channel yang paling friendly and family. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, juga semangat ya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak persahabatanmu. Like, komen, subscribe-nya aku tunggu. Cara membuat saus sambal. Alat dan bahan, alat masak standar, tomat, cabai, gula pasir, maizena, cuka, garam, lada, dan juga air. Ini tomat, setengah kilo ya guys. Kita cuci dulu bersama cabai dan juga bawang putihnya. Cabainya 1/4 kilo aja. Terus kita rebus cabai, bawang dan juga tomatnya guys. Ini tepung maizena 2 sendok makan sama gula pasir 2 sendok makan juga. Air 400 ml. Ada juga lada guys, cuma aku lupa kasih videonya. Setelah direbus, kita blender guys. Blender sampai halus. Ini lada, maizena dan juga gula. Jadi satu, kita aduk. Jangan sampai ada yang menggumpal ya. Setelah itu kita saring guys. Yang tadi udah di blender. Agar terpisah biji-biji tomat dan juga biji cabainya. Kita saring sampai semuanya menetes dan tersisa biji-bijinya saja. Nah, itu hasilnya guys. Kita panaskan. Terus kita masukkan sisa tepung maizena, gula dan juga ladanya tadi. Jadi teksturnya nanti agak mengental ya guys. Tambahkan sedikit cuka. Bisa juga pakai jeruk nipis. Lebih seger pakai jeruk nipis. Kita tunggu, kita aduk-aduk. Sampai meletup-letup. Masih proses memasak, masih diaduk-aduk. Tuh kan, mengental jadinya guys. Tara, ini hasilnya guys. Saus sambal ala diantara kita, silahkan dicoba. Semoga berhasil ya. Oke lah, sampai di sini dulu untuk vlog hari ini. Jika ada kritik dan saran yang membangun, aku terima dengan senang hati. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak persahabatanmu. Like, komen, subscribe-nya. Ku tunggu. See you next vlog selanjutnya. Dadah. Bye-bye.